Indonesia U20 Kamis sore gelar pemusatan latihan di lapangan futsal Ring Road Utara Depok Sleman Yogyakarta. Pemusatan latihan pasca seleksi pemain beberapa waktu lalu ini dipimpin langsung oleh Coach Victor J. Hermans. Menjalani beberapa sesi latihan game, tim nasional futsal Indonesia ini telah mengalami peningkatan performa, baik fisik maupun teknik. Meski telah memiliki gambaran kerangka tim, namun Coach Victor masih membutuhkan pemain di tiga posisi agar terjadi persaingan sehat di antara mereka. Pemusatan latihan akan kembali digelar minggu mendatang karena para pemain harus kembali ke klubnya masing-masing. Dan berikut pernyataan pelatih timnas futsal Indonesia. Ja, helemaal. Maar die blijven onder ons. Nou, we zoeken nog eigenlijk op de lijn van de wat concurrentie voor de goalkeepers. En in de spits zoeken we nog even wat erbij. En op de drie, dat kun je zeggen.